Salam Tri Harsti, saya dengan Dr. Wendy. Makan berlebihan saat berbuka puasa itu akan menyebabkan gangguan pada pencernaan kita, seperti perut terasa kembung, mulas, bahkan ada gangguan lambung yang lain. Selain itu, dapat terjadi pula yaitu peningkatan kadar gula darah yang berlebih, apalagi dengan jenis makanan yang mengandung gula berlebih atau karbohidrat berlebih. Peningkatan gula yang secara mendadak itu akan menyebabkan gangguan metabolisme di dalam tubuh. Maka dari itu, saat berbuka puasa, kita harus secara perlahan-lahan terlebih dahulu minum air putih, diikuti dengan boleh minum manis seperti teh manis, jus, dan sirup. Nah, setelah itu diberi jeda kurang lebih 1 jam untuk makan beratnya. Jadi biar dari perut atau dari lambung itu sudah terisi terlebih dahulu, tidak langsung diberikan makanan berat, jadi biar tidak kaget sih, terutama untuk itu.